Yo, what's up guys, kembali lagi di channel dan mas ini guys, gue bakalan main Minecraft. Main Minecraft lagi guys ya. Jadi hari ini kita bisa lihat sendiri, gue udah lagi di menu. Jadi hari ini guys, gue bakal main di survival series lagi. Cuma bukan di world biasa ini, kalian bisa lihat ini, bukan di sini. Jadi hari ini gue bakal main di realms guys ya. Dan ya, ini lagi loading. Jadi kalian bisa sendiri sini, gue udah buat realmsnya. Dan ini gue udah nge-crash 3 kali nih guys ya. Entah kenapa gue nge-crash 3 kali. Jadi ya, kalian gak usah lihat namanya. Ini nama sementara karena gue masih bingung. Jadi bagi kalian yang tahu, kalian bisa komen aja di apa, bagi kalian yang ada ide, kalian bisa komen di bawah. Jadi gue udah ngomong di video-video gue sebelumnya, sebenarnya di dua video gue sebelumnya, bagi kalian yang pengen ikut, caranya gampang, kalian tinggal subscribe channel gue, like video gue sebanyak-banyaknya, dan komen hashtag join realms sama gamer tag kalian, ya itulah pokoknya. Jadi kalian bisa lihat sendiri, di sini kalian bisa lihat sendiri ini ya. Bagi kalian yang gabung di dalam sini, ini kalian langsung jadi operator, tenang aja. Dan ini akun kedua gue guys ya. Gue udah masukin akun kedua gue buat nggak tahu sih, buat ngeprank atau ngetrol. Jadi bagi kalian yang mau, tinggal komen aja di bawah guys ya, nanti bakal gue tambahin ya. Dan ini bisa apa, kalian bisa main di HP juga, di PC atau laptop, serah kalian ya pokoknya. Dan ini gue udah buat dari 3 hari kemarin dan belum sempat gue iniin siapa namanya, belum sempat gue videoin deh. Dan ya, ini gue udah, dan ini gue juga ngasih resource pack ya, udah 3 dan ya itu doang sih guys ya. Aduh, nggak bisa keluar lagi gue, stupid, what, suka nggak bisa keluar. Years later. Yes, ini gue udah keluar, sorry buat tadi ini guys, ini nge-crash sumpah tadi aja, nggak ngerti gue. Jadi kita langsung aja ke realmsnya, kita bakal masuk guys ya. Dan ini bakal buka karena ini lama, kalian bisa lihat sendiri di sini guys ya. Gue udah ada di dalam realmsnya. Jadi ya di sini gue udah lagi bikin, sebenarnya tadi itu bukan tadi sih, sebenarnya semalam gue lagi bikin ini tempat spawnnya. Dan ya ini penampakan, ya ini belum jadi sebenarnya. Jadi guys ya, hari ini gue sebenarnya nggak bakal ngapa-ngapain, gue cuma bakalan bikin ini spawnan doang. Dan gue lupa anjay, ini kok game mod apa namanya, salah kan jadinya. Nah, soalnya semalam laptop gue mati anjay, mati, jadi nggak pas save guys ya, cuma beberapa doang yang ke save. Jadi sini sekalian tutorial aja nih buat bagi kalian yang misalnya pengen bikin realms atau pengen bikin server gitu kan, terus kalian nggak mau spawn kalian ini dihancur-hancurin gitu, caranya adalah, ntar gue lupa. Ini gue kena mining fatigue gue anjay. Nah, jadi guys ya, ini caranya, guys ya, kalian selesai efek, kalau misalnya kalian pengen yang mining fatigue ya kan, biar nggak bisa di mining gitu kan, ini ini kalian tempat spawn kalian, ini efek HP, dan ini R sama dengan ini, terserah kalian, 10 ini seberapa besar ini kalian ya, tempat spawn kalian kan. Gue 10 ini karena ini guys ya, 1 2 3 4 5 ditambah 1 2 3 4 5 di sini guys, ntar nih gue pengen naruh beacon lagi. Jadi kayak gitu caranya guys, tapi ini pengen gue tambahin aja jadi 14, soalnya ini aku nggak muncul. Gue pengen tambahin aja ke 14 karena ya biar nggak bisa ada yang ini. Udah, semoga sih bisa guys ya. Jadi kalau misalnya gua keluar dari area ini, nggak bisa anjay, nggak bisa sih. Jadi ntar kayaknya kita harus nambahin ini lagi, comment block lagi di sekitar. 1 2 3 4 5 6 7
di sini atau enggak di sini, sudah kalian tahu berapa. Oke, jadi di sini gua bakal bikin-bikinnya dulu bentar. Nah, ini ntar kacanya ini beaconnya, jadi di sini gua bakal gali ini semuanya aja. Ini sebenarnya belum dihitung episode dulu guys ya, soalnya ini masih gua masih ke mode kreatif gitu kan. Lagi ini gua juga, bentar-bentar. Gua juga belum ini masang texture pack-nya, ini belum semuanya guys ya. Masih ada lagi guys. Dan juga ini belum ada gitu loh, apa namanya? Orang apa? Salah kan jadi. Yang masuk ininya. Jadi bagi kalian yang tahu kan pack apa punya ide buat nama dalam saya, kalian tinggal komen aja di bawah guys ya. Yang penting jangan sama kayak yang lain gitu kan. Sumpah nih, gak jelasin gue. Ini aja lah. Sebenarnya seharusnya gue pakai bedrock sih, tapi udah gak tau, udah terlanjur. Terus, ini aduh dulu. Gini. Oh iya, bentar, gue lupa ininya. Juga harus taruh ininya nih. Nah. Ntar tinggal gue tambahin kaca doang. Oke, jadi ini gak work, jadi gue harus nambahin comment block lagi. Tadi sekitar di ini kan 5, 6, 7 di sini kayaknya. Oke. Jadi di sini gue bakalan naruh apa ya, ini sih salah kan lah. Efek add radius berapa ini ya, satu aja kali ya. Bentar, jadi kalian harus naruh buka kurung R sama dengan serah kalian berapa angkanya, gue bakal 1. Salah ini clear, dan ini nice redstone impulse aja lah. Oke, ini bakal gua taruh blok bentar. Oke, jadikan ini ntar boros. Nah, jadi di mana 1 2 3 4 5, 6, 7 di sini berarti ya, yang sih di sini kok gak nyala sih, di sini nih kok gak nyala sih. Bentar guys, salah. Oke, berarti what, kok bisa sih, salah. Nah, baru bener nih. Oke, jadi seharusnya bisa kayak gini. What, kok gini ya? Ah, ya harus gini. Kok gak bisa ya? Oke. Jadi berarti gua harus gimana ya? Gini. 2000 years later. Oke, jadi di sini gua ganti ke chain always active, dan ini adalah slash effect fp sama kayak tadi kayaknya, gua enggak tahu sih. R sama dengan 1 gini clear, harusnya kayak gini guys ya. Terus yang ininya baru nih tadi salah slash test for salah test for at p ini R sama dengan 1 gini, semoga benar guys ya. Oke, dan ini ke impulse, coba kalau bisa, dan nggak bisa. Oke, berarti emang harus repeat kah? Iya benar cuy, tapi nggak ngaruh ke sini, ke bawah dulu. Oke, mungkin kita butuh reset plate, jangan repeat ini, impulse aja
Sumpah menemenuhin chat. Atau mungkin di clear gitu dong kali ya. Gua gak tau sih sebenernya. Ih, gak bisa cuy. Gimana caranya woy? Kan tes port ya. Bentar, ini gua lupa komen apa dah. Efek FP mining. Oh iya. Udah mati nih gua, masuk ini aja dah. Slash effect like FP FP R1 SR 91 clear. Udah itu aja dah, gak apa-apa. Ini stone hancurin, dan gua butuh stone di sini buat nutupin aja. Nah, udah. Jadi kalau gini, udah. Ini gua harus mute ininya nih, sumpah. Apa namanya, harus mute chatnya. Udah tuh. Ya, jadi kayak gini sih. Jadi ya kalau kalian misalnya pengen bikin spawn apa namanya, ya kayak gini lah bikinnya, apa rata-rata kayak gini. Dan ininya gue lupa. Salah. Dan aduh, gue slow sih. 5, 6, 7 di sini berarti gue harus naruhnya. Oke. Kaki gue mulai sakit, sumpah ini anjay, gue berdiri loh ininya. Oke, ini impulse nitrestone slash effect atp atp r sama dengan 1 gini clear. Nah, seharusnya udah bisa guys ya. Kita ganti nih, buat kok nggak ada sama kan itu ya. Oke, jadi gue mining dik ya, mudah amat. Jadi sementara kayak gini aja, sebenarnya gue tahu caranya tapi gue lupa anjay. Jadi gue bakalan cari glass dulu bentar. Oke, bagaimana glass. Nah, apa kira-kira ya, warna hijau dah kayaknya. Jangan aja ya, warna biru. Oke, jadi guys, kayaknya video gue sampai sini aja. Jangan sabar. Stupid. Ini kan area spawnnya guys ya, kalian bisa lihat sendiri area spawnnya sini. Terus ininya apa, ada village di sini. Jadi ini room, kalau nggak salah gue nginep di chest gue ada di salah satu apa namanya tempat di sini. Maksud taruh bentar, ini gue clear dulu, slash clear. Nah, udah terhilang kan. Oke, jadi anjing anjay zombie ya, buset ya, ya hancur guys. Jadi kayaknya video gue sampai sini aja. Jangan lupa like, comment, share ke teman-teman kalian, dan subscribe channel gue, bantu gue sampai 1000 subscriber. Thank you for watching video, bye bye. Hey pretty baby, am I in your way? Cause you walked out so fast yesterday. No, I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay.